Arti mimpi membunuh ular. Mimpi tentang ular kerap dialami oleh seseorang. Salah satunya adalah mimpi membunuh ular. Mimpi membunuh ular dianggap tidak hanya sebagai bunga tidur, akan tetapi merupakan pertanda akan datangnya suatu hal. Hal seperti apa dan bagaimana bentuknya? Baik, berikut ini adalah arti mimpi membunuh ular menurut Primbon, psikologi, dan tafsir Al-Ahlam. 1. Arti mimpi membunuh ular menurut Primbon. Dalam Primbon, mimpi membunuh ular menandakan bahwa Anda telah berhasil menaklukkan rintangan di dalam hidup. Ini berarti beberapa waktu ke depan Anda tinggal memetik hasil atas usaha atau kerja keras yang Anda lakukan selama ini. Hasil tersebut dapat berupa sebuah kesuksesan, perolehan rezeki yang melimpah, jodoh yang baik, dan lain sebagainya. 2. Arti mimpi membunuh ular menurut psikologi. Ular merupakan binatang yang menakutkan bagi sebagian besar orang. Menurut psikologi, bermimpi membunuh ular melambangkan bahwa Anda berhasil mengalahkan ketakutan di dalam diri. Kematian ular di tangan Anda tersebut menjadi pertanda jika Anda memiliki kontrol penuh atas segala ancaman, dan hal itu juga merupakan simbol bahwa Anda memiliki kepribadian yang tangguh. 3. Arti mimpi membunuh ular menurut tafsir Al-Ahlam. Dalam tafsir Al-Ahlam, mimpi membunuh ular dianggap sebagai pertanda yang baik. Mimpi tersebut memiliki makna bahwa Anda akan terhindar dari beberapa niat jahat, musuh, atau orang-orang yang tidak menyukai Anda. Bahkan, musuh Anda tersebut akan berubah menjadi baik karena hatinya telah ditaklukkan. Baik, itulah beberapa arti mimpi membunuh ular yang dapat Anda ketahui. Semoga bermanfaat.